Kepolisian Resort Nabire menangkap 6 orang sopir yang menimbun BBM bersubsidi di Nabire. Dari ke-6 pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 730 liter BBM bersubsidi. Penangkapan ini berawal saat polisi melakukan penertiban kendaraan yang sedang antre di salah satu SPBU. Modus yang digunakan pelaku mengantre berulang kali untuk mendapatkan BBM di SPBU. Setelah itu, BBM yang didapat dipindah ke jerigen dan drum yang telah disiapkan. Dalam menjalankan aksinya, ke-6 oknum sopir mengganti nomor plat kendaraan setiap kali mengantre untuk mengelabui petugas SPBU. Dari penertiban ini, polisi menyita puluhan jerigen dan mengamankan barang bukti 730 BBM subsidi. Dari pengakuan para sopir, aksi ini sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di Pertalet, di beberapa SPBU, ya, satu hari bisa 2 kali, bahkan lebih, 6 orang dan 6 mobil, kemudian membawa minyak sekitar 730 liter, ada pada 21 galon. Ya. Hasil pemeriksaan sementara bahwa mereka dari hasil pembelian di SPBU, itu mereka jual 1 liternya 11.000 sampai 12.000.